Bonding guys. Dan dia nggak pakai harness, nggak pakai tali tuntun. Hey, kalian pernah berpikir nggak? Musang rasa bisa jitot nggak sih? Musang rasa bisa bonding nggak sih? Musang rasa bisa kalem nggak sih? Musang rasa bisa diem nggak sih? Musang rasa bisa nggak ngacir nggak sih? Gitu. Sebelum itu, like dulu video ini, komen dulu, dan subscribe. Dan juga dengarkan intro baru kita. Bye! Oke, sebelum itu guys, kenalin nama gue Ete, biasa dipanggil Etenop. Di konten ini gue kadang ngebahas game, kadang juga ngebahas anime, kadang juga ngebahas komputer, dan terutama tentang hewan. Apalagi hewan yang paling gue suka yaitu musang rasa. Sebelum itu juga buat lu semua yang pengen ngeliat tentang beberapa konten gue tentang musang rasa ya, gue bikin playlist, gue taruh linknya di deskripsi, atau lu mau langsung sini aja gak apa-apa, lu klik. Membahas masalah musang rasa bisa jitot atau enggak. Gini guys, ada banyak beberapa video di YouTube, ya terutama di YouTube, itu mereka memberikan edukasi tentang musang rasa itu bonding. Ya, jitot, bonding, tapi yang mereka tunjukkan itu video baby gitu loh. Dan ya, tahu sendiri kalau baby itu udah pasti bonding. Sementara gue main musang itu cuma dari 2018. Itu 2018 gue main musang pandan, 2019 gue main musang rase, 2020 gue main musang akar, dan 2021 gue itu agak pensiun gitu loh. Nah 2022 gue kembali lagi ke musang rase gitu guys. Itu perjalanan musang gue guys. Sombong amat. Nah lanjut kita bahas lagi. Nah, ada lagi konten yang gue lihat di Bagong Pro. Tolong. Bangkong Pro. Itu gila, gacor banget itu musang rasanya guys. Itu keren banget gue akuin. Dan subscriber dia juga udah banyak banget, Bangkong Pro itu. Dia musang rasa bisa ngikutin dia di alam. Cuman gue gak tahu gimana seandainya itu musang rasa dibawa ke kota. Yang notabene-nya itu berisik dan banyak kendaraan. Ya, jadi kalau menurut gue itu udah keren banget dan ya gak tahu. Nah, sebelum kita lanjut, gue bakal mau nunjukin video gue yang gak sempet gue opening gitu kan. Musang rasa gue itu BTW umurnya udah... Sorry ya, gue bukannya maksudnya ngejelek-jelekin semua senior gue di YouTube ya. Tadi yang omongan gue pertama tuh yang bilang bahwa orang cuma bisa nunjukin baby jitot. Maksudnya baby yang bisa bonding ya. Karena menyangkut masalah baby itu... Gimana ya guys? Baby udah pasti bisa bonding itu karena... Dia itu mencari tahu hal baru atau mencari ibunya gitu guys. Jadi ibunya dia nyari ibu, orang tua atau ya ibarat kata yang bisa dia dipercaya lah gitu guys. Makanya bisa bonding itu antara baby sampai umur 4 bulanan gitu guys. Nah lanjut kita bahas yang tadi yang musang rasa gua. Nah ini dia video gua. Bonding guys. Thank you.
video itu guys, kalau kalian pengen tahu, itu dia dites sama temen gue buat bonding ke dia. Dan ternyata dia bukannya gak mau ya, tapi dia kayak, ih siapa sih ini, kaki siapa gitu loh. Pas gue panggil, Miko, dia langsung nyamperin ke gue. Dan dia langsung diem di kaki gue. Berarti dia bonding sama kaki gue doang. Begitu guys. Atau gak tahu juga, dia kayak bimbang gitu lagi sih guys, kalau ngeliat kaki lain. Dan juga guys, ini video satu lagi. Ini dia guys, si Miko. Ya di sini kita lagi gathering dan ya si Miko itu dilepasin gini guys, dan dia nggak pakai harness, nggak pakai tali tuntun, nggak pakai kalung, dibebasin. Ini Miko balik lagi. Miko. Nih guys, dia capean guys. Di sini dia nggak one man ya, rasa gue ya, coba tangan lu pegang, masukin. Oh guys, oh, ya bukan tangan gue tuh, dia nggak one man. Cara ngedidik rasa kayak gini, nggak bisa sih, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Hanya bisa dengan praktek. Di video itu gue bisa ngebuktiin bahwa musang rasa bisa jitot, bisa kalem, bisa nggak ngacir, kalau kalian bisa ngedidiknya. Gitu guys, kenapa bisa kayak gitu? Saya bilang ya karena ngeliat kan di video gue yang ini, itu di situ rame di samping jalan yang notabene itu berisik sama kendaraan, berisik sama orang, dan banyak orang juga, banyak hewan lain juga, karena itu posisi lagi gathering guys. Dan ya aman-aman aja gitu si Miko itu, dia nggak kabur, dia nggak itu, dan bahkan dia bisa dipegang sama semua orang. Gimana cara ngedidiknya? Lu komen, nanti bakal gua kasih tahu caranya gimana. Itu aja konten dari gua, edukasi masalah seputar tentang musang rase yang bisa bonding, bisa jitot, bisa kalem enggak gitu ya. Oke. Okay? Jangan lupa mampir-mampir di playlist yang gua bikin, dan juga jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa untuk bahagia selamanya. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miko, sini. Kita berpisah dulu sama para pecinta musang rase. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya guys. Bye-bye.